Teori langit itu nanti jadi egois. Langit itu atas izin Tuhan itu milik Rara. Di langit itu terisi teman-teman Rara, para pekerja, pembalap, pokoknya pemerintah. Nah, langit itu ada AC besar. AC besarnya itu remote-nya di Rara. Anda ngusir hujan pakai bawang sama cabai itu gimana logikanya? Karena ini kan tradisi ya. Rara itu kan jadi pawang hujan tuh udah dari kecil, turun temurun. Dari 9 tahun. Jadi kakek itu bisa. Nah, Bude Rara itu memang kalau zaman umumnya itu kan paranormal bahasanya. Ada juga mas yang zaman dulu tuh mas, itu nggak boleh mandi pawangnya. Kalau saya kan cantik milenial. Oh, iya. Sombong amat. Iya, benar. Nah, kalau usir dari luar sih sebenarnya bisa, tapi terkadang awan itu yang dipatok agak manja, Mas Didi. Awan ada yang manja? Ada. Saya akan berdoa, saya akan menyalakan lagu dancing, singing bowl, dan I will geser awan. Saya akan ngobrol kalau balapan ini bisa berjalan. Terus izinkan Rara duduk, habis itu tunggu 10-15 menit. Saya bilang gitu kan, nanti awan itu akan terurai. Wow, wow. Atas izin Tuhan, kekuatan indigo itu bisa diarahin kan. Jadi saya membayangkan cuaca langit itu ada AC-nya. Dibayar berapa? Per day satu hari 5 juta. Inna tinari kosuku ibara dino. Langit itu atas izin Tuhan itu milik Rara. Di langit itu terisi teman-teman Rara, para pekerja, pembalap, pokoknya pemerintah. Nah, langit itu ada AC besar. AC besarnya itu remote-nya di Rara. Pawang hujan itu kan
meditasi di alam semesta. Dia menjadi wifi energi buat siapa saja yang berharap event bagus. Passwordnya adalah kasih sayang. Abis ini, Ra, next jobnya apa, Ra? Di PP bersama PP Wika melayani supaya mudik lancar. Karena kan kita udah pandemi itu dilarang mudik nih, Mas. Ini kan sudah jadi endemi.